Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjalani sejumlah kegiatan di Istana Bogor saat ribuan buruh berunjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR atau MPR RI Selasa 6 September 2022. Meski tuan rumahnya tidak ada, namun Istana Kepresidenan Jakarta tetap menerima apabila ada perwakilan dari pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa nantinya akan ada pejabat lainnya yang bisa menerima perwakilan dari aksi unjuk rasa apabila mau menyampaikan aspirasi. Ya, mungkin dari Kepala Staf Kepresidenan, dari mana kami terima saja aspirasinya, kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Sementara itu, di saat ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan gedung DPR atau MPR RI, Jokowi tengah sibuk menjalankan sejumlah rapat di Istana Bogor. Heru membantah kalau Jokowi kabur ke Bogor karena adanya aksi unjuk rasa. Ia mengklaim kalau jadwal rapat itu sudah ditetapkan dari pekan lalu, dari minggu lalu terjadwal, bahkan dari dua minggu yang lalu, karena ada tamu negara hari Senin kegiatan di sana terus. Bapak Presiden lanjut di sana, hari Selasa lanjut kegiatan di Bogor, fujarnya. Enggak ada kami jadwalkan beliau di Bogor, kami kan enggak tahu ada kenaikan BBM, ada demo, kita enggak tahu.